Ya, kembali di Speak After Lunch, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan membahas mengenai ransomware WannaCry, kita akan lihat dulu mengenai sidang kasus mega korupsi IKTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ini kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, kita bergabung dengan Wahyudi Ritonga di sana. Ya, Wahyudi, siapa sajakah yang sudah hadir dalam sidang kali ini? Ya, baik Laura, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang ke-15 kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik dengan dua terdakwa yaitu Irman dan juga Sugiharto yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dan hari ini pihak Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 6 orang saksi dari 7 orang yang direncanakan untuk hadir pada di persidangan hari ini. Dan ke-6 orang itu diantaranya merupakan yaitu Haryoto yang merupakan perwakilan dari Perum PNRI dan ia merupakan koordinator pekerjaan penerbitan, personalisasi, dan distribusi kartu. Lalu ada Andi Rahman yang merupakan perwakilan dari PT Len Industri, koordinator pekerjaan untuk pengadaan software dan peralatan biometrik. Lalu ada Rudianto yang merupakan perwakilan dari PT Sukovindo dan ia merupakan koordinator pekerjaan pendampingan teknis. Selanjutnya ada Indri Mardiani yang merupakan perwakilan dari Perum PNRI dan ada Yani Kurniati yang merupakan direktur keuangan dari PT Len Industri. Dan yang selanjutnya ada Fajri Agus Setiawan, perwakilan dari PT Sandi Pala Harta Putra. Dan satu saksi yang belum ada konfirmasi kehadirannya ataupun belum hadir hingga saat ini yaitu Mario Cornelio. Mario Cornelio maksud kami yang merupakan juga pengacara di kantor advokat milik Hotma Sitompul dan Mario Cornelio ini merupakan keponakan dari Hotma Sitompul. Seperti pada sidang sebelumnya di mana nama Mario Cornelio disebut oleh Hotma Sitompul yaitu ia sebagai orang yang menerima uang dari Sugiharto di kantor Kementerian Dalam Negeri itu sejumlah 400.000 US dollar dan juga 150 juta rupiah. Dan 400.000 US dollar itu merupakan uang yang diberikan oleh Hotma Sitompul dan 150 juta itu merupakan fee ataupun uang untuk jasa advokat Hotma Sitompul. Namun Hotma Sitompul sebelumnya tidak mengetahui bahwa adanya uang 400 ribu dolar yang dibawa oleh Mario Cornelio ke dalam kantor Hotma Sitompul. Dan saat ini pihak dari Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari KPK fokus dalam membahas tentang pengadaan dan juga paket-paket yang ada untuk KTP elektronik yang akan disebarkan ke seluruh masyarakat. Demikian Laura. Ya baik, terima kasih Wahyudi Ritonga atas laporan Anda. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan pada siang hari ini. Kita membahas mengenai serangan siber WannaCry. Ini Pak Nur Izzah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia saat ini laporan yang sudah masuk ke Kemenkominfo ini parah tidak Pak? Ya, intinya sejak kemarin ya, sejak hari Sabtu sebenarnya, apa yang ditekankan oleh Bapak, oleh Menteri Komunikasi Informatika Bapak Rudiantara adalah secepat mungkin semua pihak mengetahui dan secepat mungkin semua pihak aware terhadap adanya serangan ini. Karena serangan ini begitu masif, begitu ada masalah, we cannot exit ya. Yeah. Jadi kita harus betul-betul melakukan antisipasi, melakukan tindakan yang sifatnya preventif. Itu yang ditekankan oleh Bapak Rudiantara sejak hari Sabtu kemarin, kemudian makanya diadakan konferensi pers kemarin hari Minggu ya. Karena apa? Karena ini bukan masalah sepele, ini masalah yang butuh keseriusan gitu. Makanya beliau ini bukan sekedar himbauan, tetapi ini sudah permintaan beliau, instruksi lah ibaratnya agar semua pihak, baik itu individu maupun perusahaan, kementerian, lembaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif tadi. Yang Pak Rudiantara sampaikan, yang pertama adalah ketika kita hadir di kantor, pengelola TI, pengelola teknik informasi, lakukan disconnect LAN dan juga disconnect hotspot serta Wi-Fi. Kenapa? Agar semua komputer-komputer yang stand alone yang ada di meja-meja tadi atau pegawai yang datang komputer membawa notebook, itu semua bisa dilakukan mitigasi. Yang pertama adalah yang terpenting bagaimana menyelamatkan data, baik itu data orang per orang yang bekerja atau data orang pegawai, tetapi itu sebenarnya data perusahaan gitu ya, atau data yang memang tersimpan di perusahaan, misalnya di server atau mana, itu harus terselamatkan karena data ini merupakan aset yang sangat valuable.
apabila hilang ya sudah hilang semuanya. Padahal okay. Itu usaha yang memang bisa jadi itu ada data publik, data layanan dan sebagainya di perusahaan dan sebagainya. Kalau kita bicara software, bicara hardware, itu bisa kita recover. Tetapi kalau data kan enggak bisa di situ. Makanya data selamatkan dulu, setelah itu upgrade atau update OS, operating system, dan antivirus yang ada. Setelah terupdate dengan baik, baru pastikan semua terupdate, LAN, internet, baru bisa diaktifkan seperti semula. Baik. Apabila terjadi sesuatu, kita kan sudah punya backup ini. Baik, ya. Ini langkah antisipasi yang disarankan oleh Kemenkominfo ini kita akan bahas nanti sudah tepatkah, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana.